Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar sobat mancing semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Di video kali ini saya mau membongkar salah satu reel. Ada yang tahu ini reel apa? Reel kecil-kecil tapi elegan. Namanya adalah reel Fezel. Kelihatan? Reel Fezel 4000. Di sini ada mereknya Fezel. Dia punya reel kirasionya 5.2 banding 1. Kelihatan? Nah, ini kirasionya. Untuk bearingnya 12+1. Sebelum kita masuk ke video pembongkarannya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Nbag Fishing atau baru melihat channel ini, untuk diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar video-video yang saya upload akan muncul notifikasinya untuk sobat mancing semua. Bagaimana isi dari dalam reel ini, kita langsung aja buka reelnya. Buka dulu. Nah, sudah terbuka. Ini isinya, ini yang bisa bikin bunyi-bunyi krek-krek-krek kalau lagi fight dengan ikan. Terbuat dari aluminium ya, metal. Keren nih reel ini. Terus selanjutnya di sini ada gearnya. Nah, sebelum kita buka ke dalam, kita buka dulu handle-nya nih. Di sini sudah power handle. Mantap pokoknya reel ini. Reel ini pernah tarik ikan GT Giant Traveling seberat 8 kilo. Mampu dia tarik. Ada di video saya. Kalau penasaran pengen lihat, ada di salah satu video saya. Lupa kirain bukan power, ini sudah power yang terjadi. Tinggal kita putar. Nah, ini dia. Oke, kita ambil kunci 10 untuk buka. Selanjutnya kita buka. Nah,
masukin isinya. Ada baut lagi, ada pernya di sini. Sebelum kita buka ini, kita buka dulu yang di sini. Sudah. Nah, masih ada dua lagi baut. Ini keren ya, elegan, mantap pokoknya ini reel ini. Murah meriah. Kisaran kemarin waktu itu beli sekitar berapa ya, lupa saya, murah ya reel, tapi mampu untuk tarik ikan GT seberat 8 kilo dari pinggiran. Kalau ada yang penasaran pengen lihat saya narik ikan giant trevelin seberat 8 kilo, ada di video saya yang masuk ke channel saya. Oke, semua sudah terbuka. Kita buka dulu ini. Nah, ini isi dari reel. Masih sehat, kemarin baru dibersihkan jadi masih banyak kumpulnya. Cuman pengen bongkar lagi, pengen lihat lagi. Oh. Lanjut licin tangan jadi agak sulit, tapi ya inilah isinya. Nanti baru kita pasang lagi karena masih banyak gemuk jadi terasa licin, buka ini sulit, tapi ya beginilah isinya dari dalam reel ini. Video ini sambil pelan-pelan kita rakit ulang, semoga bermanfaat, mungkin ada yang berminat dengan
brand yang satu ini banyak di pasar-pasar online itu. Untuk kualitasnya oke nih, brand ini mau mancing di muara, di kolam, di laut, mantap dah reel ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat apa sajalah, berselamat-selamatan lah. Oke, see you next time.